Hujan-hujan. Selebriti Shakila Koriri meluahkan rasa kurang senang dengan tindakan anak perempuan isteri baharu bekas suaminya Fizi Ali yang dilihat menekuk mulut anaknya dalam foto perkahwinan mereka. Memetik media M-Star, Shakila atau Nurul Shakila Muhammad Koriri 34 berkata dia ada bertanya perkara itu kepada Fizi namun masih belum mendapat sebarang balasan daripada penyampai radio tersebut. Ini adalah benda-benda yang saya tak suka tengok, sekeping foto yang dimuat naik memperlihatkan anak perempuan isteri Fizi menekuk mulut anak saya. Sebagai seorang ibu, saya tak senang tengok perkara itu, malah ada bertanya kepada Fizi, tapi dia masih belum balas, katanya kepada M-Star. Manakala Shakila berkata, dia terkejut apabila menerima berita perkahwinan Fizi, memandangkan baru bertemu penyampai radio itu yang mahu mengambil anak mereka. Jelasnya, Fizi memberitahu mahu membawa Amina ke taman tema air, namun rupa-rupanya mengambil anak mereka untuk menghadiri majlis pernikahannya. Jelasnya lagi, Fizi sepatutnya berterus terang apabila dia menerima banyak pertanyaan tentang berita perkahwinannya itu. Saya pun terkejut tiba-tiba dia berkahwin, semalam Fizi ada datang ke rumah dan sempat kami berbual panjang mengenai anak. Tapi tidak pula dia beritahu nak nikah pada Isnin, cuma memaklumkan mahu ambil anak sebab nak pergi taman tema air. Sebagai bapa kepada anak yang saya kandungkan, dia sepatutnya berterus terang pada saya, saya tiada isu dia berkahwin, cuma saya tidak tahu mahu cakap apa apabila orang bertanya, jelasnya. Tambah Shakila, dia mengetahui Fizi sudah menemui pengganti, namun tidak diberitahu mereka akan berkahwin dalam masa terdekat. Saya harap sepanjang Amina bersama Fizi dan keluarga baru, jangan sakiti anak saya, jangan buat dia terasing, sebab Amina bila balik akan bercerita. Untuk rekod, Fizi atau Muhammad Hafizuddin Alimuddin 34 dan Shakila berkahwin pada 18 Februari 2018 namun bercerai pada Disember 2021. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.